Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita diberi peluang untuk menjalani bulan mulia ini, Ramadan Mubarak. Bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, maghfirah, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Sesungguhnya, ia milikku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa itu perisai. Apabila seseorang daripada kamu berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata perkataan yang kotor dan menjerit-jerit. Sekiranya seseorang mencelanya atau mengajaknya bergaduh, maka katakanlah, sesungguhnya aku berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Untuk orang yang berpuasa, ada dua kegembiraan baginya, iaitu apabila berbuka dan ketika bertemu dengan Tuhannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita diuji oleh pandemik COVID-19 selama 2 tahun. Dan dalam tempoh ini, kita telah merasai pengalaman menjalani bulan Ramadan dalam keadaan yang tidak pernah kita sangka. Begitulah keadaannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak bagi sesuatu perkara itu terjadi, maka akan jadilah perkara tersebut tanpa kita duga. Pemandangan kepada keadaan ini amat jelas kelihatan dalam bulan Ramadan, di mana umat Islam bersatu di dalam saf yang tersusun. Persengketaan, pertelingkahan dan perbezaan pendapat diletakkan ke tepi kerana akur dengan kepentingan mendapat keampunan dan mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala-galanya. Hubungan sesama umat Islam adalah didasari dan diikat atas asas akidah yang kukuh, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya asas yang sebegini kukuh mampu membentengi umat Islam dari berpecah belah dan mementingkan diri serta kelompok masing-masing tanpa memikirkan kesannya kepada agama dan ummah secara keseluruhan. Pemeliharaan agama yang diketengahkan melalui prinsip maqasid syariah bukan hanya terhad kepada aspek menegakkan hukum-hukum agama sahaja, tetapi juga merangkumi usaha memelihara akidah dan imej Islam itu sendiri. Jika perbalahan dan perpecahan di kalangan umat Islam menjadikan Islam itu dilabel sebagai lemah dan tidak berupaya untuk menyatukan pengikutnya, maka adalah menjadi tanggungjawab umat Islam sendiri untuk mengembalikan kredibiliti agama kepada tahap yang sepatutnya. Perbezaan pandangan adalah lumrah dalam beragama. Namun, perbezaan itu tidaklah seharusnya menjurus kepada perpecahan sehingga meletakkan Islam di atas neraca pertimbangan yang amat lemah di sisi masyarakat secara keseluruhan. Ramadan seharusnya menjadi ruang dan peluang untuk semua umat Islam memperbaiki diri dari aspek spiritual, dari aspek mental dan jasmani yang seharusnya diterjemahkan dalam akhlak dan kerangka pemikiran. Diharapkan Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekal dalam saf yang utuh sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, Ikhtibar Sepanjang Masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.